kali ini saya lagi ada di Volvo Trucks. Jadi hari ini Volvo Trucks itu memajang 3 line up kendaraan komersialnya, yang mereka merayakan dua hal. Yang pertama adalah semacam perayaan 1000 unit penjualan truk EVA16 dan semacam handing over atau penyerahan secara simbolis varian kendaraan bus yang sedianya akan digunakan untuk operasional busway dan road. Jurnalistra, direktur marketingnya, kendaraan busway ini sedianya akan dioperasionalkan tahun ini jika tidak ada permintaan. Yuk kita lihat lebih lanjut. Dear colleagues, Lars Erik Forsbergs, Managing Director of Volvo Trucks Southeast Asia Japan. Shantov, Aftermarket Director of Volvo Bus Southeast Asia. Ini adalah varian, ada model kendaraan Volvo Bus yang sedianya akan dioperasionalkan menjadi unit ke busway untuk kendaraan transportasi publik di Jakarta itu. Jadi ini semacam busway pertama. Oke. Nah ini Volvo Truck EVA16 yang hari ini dirayakan sudah 1000 unit terjual di Indonesia. Oke, itu dia EVA16 guys, Volvo. Anda seperti Nikon Hawk kalau pakai mobil ini, kayak di over the top. Itu dia guys. Ini model kendaraan ketiga yang dipajang Volvo di boothnya, Volvo FMX. Itu guys, truknya truk. Gede banget tuh. Jadi tenaganya 400 HP, torsinya 200 Nm, most powerful truck. Gila gak tuh? Nah yang Anda lihat ini adalah varian truck dari Volvo FM370. Tuh lihat seperti itu guys tampilannya. Tampilan Volvo FM370. Before as Nissan Diesel and now very well known as Unitrucks. It's known for its quality, durability and high performing engines and innovations. 3 years ago, we launched Quester with some unique features like the most special cab, I'd say the largest cab in the market. Nah guys, yang Anda lihat ini adalah Unit Truck Quester. Saya pun sudah beberapa kali mengulasnya. Jadi ini model kendaraan truk pertama Unit Trucks ketika masuk lagi di pasar Indonesia dengan nama yang baru. Jadi ini produknya sebenarnya brandnya sebenarnya udah lama, dulu Nissan Diesel, sekarang jadi Unit Truck. Nah ini speknya guys, tuh ada beberapa itu mesinnya, torsinya, spesifikasinya tuh. Oke. Kita pindah lagi ke varian atau model kendaraan truknya dari Unit Trucks. Widih, ini dia Unit Truck Quester dijadiin truk molen. Tuh lihat guys, speknya tuh. Gila tuh. Unit Truck Quester. Kalau ini Quester guys, jadi ini adalah varian truk, light truck yang model kendaraan truk terbaru dari Unit Trucks. Tuh guys, sudah diulas juga di jbkd.com, Anda bisa melihatnya. Ini adalah truk namban. Truk namban dari Unit Trucks. Tuh, ditanya guys. Oke guys.
Nah, ini unit truk cruiser, model kendaraan terbaru dari Hyundai Trucks, jadi light truck 6 ban. Jadi di pameran G-Compact ini, pihak Hyundai Trucks itu memamerkan 3 model kendaraan, 2 Hyundai Trucks warna merah dan putih, dan satu lagi Quester. Itu Anda lihat di dalamnya, saya akan bawa lihat di dalamnya bagaimana lapangnya, bagian belakang kendaraan untuk mengakomodasi atau menunjang kelancaran bisnis Anda, guys. Oke. Okay.